Devi Arya yang bakal ngajak kalian buat boot tour di Hall 1 A2S di booth Suzuki. Nah, di sini ada teman aku, Suzuki Arya, yang di bagian counter. Jadi buat kalian nih yang mau nanya info-info mengenai Suzuki, bisa nanya ke teman aku ya, guys. Good Suzuki. Oh iya. Nah, ini pintu masuknya ya, Gak. Ini pintu masuknya. Pertama kita harus mengikuti protokol terlebih dahulu. Kita bisa cek suhu di sini. Nah, yuk ikut bareng sama aku. Nah, di sini halo, Suzuki Arya. Kalau boleh tahu ini lagi jaga apa ya? Mobil terbaru yang baru launching kemarin tanggal 31 Maret. Ini namanya Suzuki XL7 Alpha Finest 4 atau Suzuki 7 Alpha FF. Ini adalah versi tertinggi dari XL7 yang memiliki banyak sekali fitur yang lebih canggih daripada yang sebelumnya. Ada 11 fitur tambahan. Boleh nggak? Oh, boleh. Ini masuk. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri kan, temanya tuh kayak camping-camping gitu, lucu banget. Uniknya lagi, Suzuki XL7 ini punya roof rails yang bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa menjadi suatu hal yang menarik. Seperti ini bisa dijadikan alat camping ya, berarti ya bisa dibikin tenda di atasnya. Terus kita juga bisa menikmati pemandangan dengan roof rails yang fitur roof rails yang ada di mobil XL7 ini. Wah, keren banget ya mobilnya. Gimana guys, kalian masih penasaran gak sama mobil berikutnya? Yuk ikut bareng aku. Makasih ya. Ini kemana? Yaudah, ini dulu. Halo, Suzuki Arya. Ini lagi megang mobil apa ya? Saya lagi megang Suzuki R3, all new R3. All new R3 ini ada singkatannya AMIN, aman, nyaman, irit. Nah, ini adalah mobil keluarga yang di dalamnya udah lebar, terus dia juga udah memiliki banyak kelebihan, ada hill control, terus ada immobilizernya juga. Wah, keren banget ya mobilnya ya. Makasih. Oh ya, buat kalian di sini juga banyak sales-salesnya yang bisa kalian tanyain mengenai informasi-informasi yang biasa pakai jas warna hitam ya guys. Jadi buat mau nanya harga atau kalian mau nanya mengenai detail produknya, kalian bisa tanya ke sales kami. Di sini ada Suzuki Arya berikutnya. Halo. Ini lagi megang mobil apa ya? Ini untuk XL7 Alpha yang apa? Yang di bawahnya Alpha FF. Nah, kelebihannya itu bisa lihat sendiri kan Kak, dia interiornya luas, cukup luas. Dan cup holdernya juga cukup untuk dua minuman. Nah, di sini juga ada headlamp plus DRL. Terima kasih Kak. Wah, terima kasih.